saat ini kami tim penasihat hukum sedang merampungkan nota pembelaan kami yang nanti akan dibacakan minggu depan. Fokus kami terkait dengan tuntutan jaksa ada beberapa catatan yang akan kami jawab di dalam nota pembelaan. Yang pertama terkait status justice collaborator yang diatur di dalam Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan kedua terkait fakta-fakta persidangan yang menurut kami jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta-fakta persidangan untuk Richard Eliezer. Harapannya adalah ke depan majelis hakim yang sudah memimpin persidangan secara arif dan bijaksana dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Richard Eliezer. Terima kasih.